صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Pusing banget ya. Enak banget. Mbak, nggak usah ngomongin aku, Mbak, ya di depan ya. Kok ngomongin sih? Pusing banget. Ini bekas siapa ini? Macam tak betul je budak ni. Kak, ini takut sama aku kenapa sih? Aku mau pindah lah. Aduh, pusing banget. Dewa mabok ini. Kak, mau nggak jadi pacar saya, Kak? Kak, mau nggak jadi pacar saya, Kak? Jutek banget sih. Aduh, hancur hati ini. Aduh, kok pusing banget ya. Aku di mana? Dengan siapa ini? Aduh, orang sibuk-sibuk semua di sini ya. Aduh, gatel. Kak. Mabuk lagi cintaku, mabuk lagi hidupku, mabuk janda. Hancur hati ini melihat kau dengan duda. Aduh, pusing. Mati rasanya. Capek hidup-hidup kayak gini terus. Kapan mau berubahnya? Ini man, kesana aku diremehin, kesana aku mau dipukul gara-gara minum. Kapan berubahnya kalau kayak gini, man? Orang pada takut semua sama aku. Gimana sih, Kak? Kak, takut gak sama aku, Kak? Enggak kan? Kamu takut gak sama aku? Enggak, biasa-biasa aja ya. Aduh, mantep, Kak. Pergi kemana? Risih. Kok aku cuma duduk-duduk aja di sini, Kak? Kok risih sama aku, Kak? Aku cuma mau tenang di sini, minum gitu, Kak. Istighfar. Oh, iya, aku masih. Gak ada manfaat ya. Bener juga, Kak. Pantasan orang-orang itu kayak ngerendahin aku gitu loh. Padahal minum itu gak boleh ya. Bener juga sih. Tapi enak ini masalahnya, Kak. Enak ini masalahnya. Merugikan. Emang terganggu sama saya? Aduh, ya aku minta maaf, Kak. Udah capek-capek hidup kayak gini, Kak. Kasihan orang tua saya di rumah. Makanya, Kak, ini gara-gara pergaulan ini kayak gitu, Kak.
Siapa sih yang enggak sayang sama orang tuanya? Semua anak itu sayang sama orang tua, peduli sama orang tua, tapi kita aja ini yang masih sering ngelawan sama orang tua, Kak. Jadinya aku sedih kalau ingat-ingat orang tua gitu, Kak. Ya ampun. Hidup kayak gini capek, Kak. Pengen berubah, Kak. Kayak gimana caranya, Kak? Aduh. Minum udah merugikan orang, merugikan diri sendiri, gak baik untuk kesehatan, dilarang sama agama juga. Tapi kenapa kita ini masih aja minum-minum minuman yang gak jelas seperti ini? Istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kami ya Rob, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Mungkin kami sering melawan sama orang tua, mungkin kami sering durhaka sama orang tua. Ampuni dosa kami ya Allah. Sehatkanlah badan kedua orang tua kami ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kedua orang tua kami ya Rob. Kami anak durhaka yang tak pantas masuk surga-Mu, tapi kami tak masuk neraka-Mu ya Allah. Kami sering berbohong sama orang tua, kami sering berdusta kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rob, panjangkanlah umur kedua orang tua kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, hanya satu yang kami minta, panjangkanlah umurnya ya Allah. Memejamkan mata kita dan membuka mata hati kita untuk sejenak mengenang orang yang paling berjasa dalam hidup kita, yaitu orang tua kita. Bayangkan wajah ibu kita, ayah kita. Kenanglah ibu kita,
ibu yang menyayangi kalian, ibu yang selalu meneteskan air mata ketika kita pergi, ibu yang rela tidur tanpa selimut demi melihat kita tidur nyenyak dengan dua selimut. Ibu yang selalu meneteskan air mata ketika kita terbaring sakit. Ibu yang selalu ingin melihat kita tersenyum walaupun ia harus bekerja keras. Coba renungkan, ketika ibu kita melahirkan kita, beliau rela mengorbankan nyawa beliau untuk kita. Beberapa tahun yang lalu saat kita dikandung oleh orang tua kita, betapa bahagia mereka. Mereka menantikan kelahiran kita dan mengharap anak yang akan lahir adalah anak yang soleh-soleha, yang berbakti dan selalu sayang kepada orang tuanya. Saat ibu melahirkan kita, ibu kita merasakan sakit yang amat sangat sakit, menangis kesakitan antara hidup dan mati. Bahkan mungkin jika diberi pilihan sama Allah antara menyelamatkan nyawa dirinya atau menyelamatkan nyawa kita, pasti orang tua kita itu akan memilih menyelamatkan nyawa kita sebagai anaknya. Tapi apa yang kita lakukan saat ini? Kita hanya melihat beliau dengan penderitaannya, mencaci makinya, melawannya, atau mengacuhkannya. Apakah kita pernah berpikir ingin memeluk mereka? Tidak. Apakah kita pernah berpikir di benak kita untuk membuat mereka tersenyum? Malah sebaliknya, kita bentak-bentak orang tua, kita melawan sama orang tua. Renungkanlah, mungkin beliau saat ini masih ada, masih sehat. Perhatikanlah dan bayangkanlah, rambut mereka satu persatu makin memutih, kulit mereka makin berkerut, sinar wajahnya semakin meredup. Masihkah kita ini sebagai anak belum sadar? Kata-kata yang telah kita ucapkan yang kadang membuat mereka terbangun di tengah malam untuk menangis karena kata-kata kasar kita. Namun mengapa kita tak pernah menyadari? Mengapa kita tak mau minta maaf kepada orang tua kita? Ingatlah, tidak ada yang menjamin bahwa ibu kita akan tetap ada mendampingi kita saat nanti kita sukses. Mungkin saat ini di rumah orang tua kita sudah meninggal dunia. Mungkin saat ini orang tua kita lagi terbaring sakit. Mungkin saat ini ibu dan ayah kita menyembunyikan penyakitnya, tapi ia rela kita ceritakan ke anaknya, biar kita itu fokus menuntut ilmu, biar kita itu fokus sekolah, fokus kuliah. Orang tua kita mati-matian mencari nafkah buat kita sebagai anaknya, biar kita itu menjadi anak yang sukses. Tapi apa balasan kita sebagai anak? Kita ini anak durhaka yang gak pantas masuk surga. Kita sering melawan sama orang tua. Kita pandang wajah orang tua kita itu yang semakin hari itu semakin berkurang umurnya, memikirkan kemaksiatan yang kita perbuat sebagai anak. Gak selamanya orang tua kita hidup di dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan. Setiap orang-orang yang bernyawa pasti merasakan namanya kematian. Jangan siksa orang tua kita dengan kerinduan. Orang tua kita sakit, kita pernah tanyakan orang tua enggak? Kita cuek sebagai anak, kita keluar kesana kesini keliaran. Kita enggak pernah tanya orang tua kita, "Mama, kalian sakit apa?" Enggak pernah. Seandainya kita yang sakit sebagai anak, bagaimana kita dipikirkan sama orang tua kita? Rela habisin harta bendanya yang penting anaknya bisa sembuh. Sebagai anak juga sering
sering siksa orang tua kita dengan kerinduan. Kita disuruh pulang, kita gak mau. Kita gak mau hubungi orang tua kita duluan. Sesibuk apapun kita sebagai anak, kalau orang tua minta pulang, pulanglah. Jangan siksa orang tua dengan kerinduan. Kalau orang tua kita udah gak ada, baru kita menyesal di sana. Dulu pas saya masih hidup, kamu sebagai anak kemana aja. Kita bersyukur orang tua kita masih ada, itu tiket surga buat kita sebagai anak. Jangan sekali-sekali ngelawan sama orang tua. Jangan sekali-sekali kita bantah orang tua. Sekalipun kalian ini rajin ibadah, sekalipun kalian ini rajin sholat, kalian, walaupun kalian ini menghafal Al-Quran, sekalipun kalian ini taat beribadah, tetapi kalau ada durhaka sama orang tua, pintu surga itu haram bagi kita. Gak ada gunanya semua itu. Berbaktilah sama orang tua. Ya Allah ya Rabb, Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Berikanlah rezeki taubatan nasuha kepada kedua orang tua kami, ya Allah, sebelum Engkau mencabutnya kepada orang tua kami, ya Rabb. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah, ya Allah. Allahumma hidna bittaqwa wal istiqamah, ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kedua orang tua kami, ya Allah. Karena orang tua kami sudah capek mengurus kami dari sejak kecil sampai sebesar ini, ya Allah. Kami anak yang tidak tahu diri, ya Allah. Ilahi lastu lil firdaus si ahla wala aqwa ala naril jahimi. Kak, jangan nangis, Kak, ya. Doakan orang tua kita, Kak. Saya juga masih kayak gini kehidupan saya, Kak. Senakal-nakalnya kita di luar, tapi kalau udah di rumah itu, anggaplah kita ini orang yang paling bodoh, yang enggak tahu apa-apa di hadapan orang tua. Jangan sok-sokan kita mentang-mentang kita udah kuliah, kita sok paling pintar. Sok cerdas. Jangan bawa itu ilmu kita itu ke hadapan orang tua, ilmu apa yang kita dapat itu untuk melawan berdebat sama orang tua, salah. Anggap diri kita ini paling bodoh di hadapan orang tua. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.
ridho ayah ibumu, ridho Allah padamu, murka ayah ibumu, murka Allah padamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh enggak Kak mau ikut gabung, mau curhat-curhat aja gitu Kak sebentar? Ya. Jadi sedih kalau bahas-bahas orang tua Kak. Kenapa ya? Allah. Boleh dibawa ini Kak ya. Aku enggak ganggu Kak. Begitulah ya kalau kita bagus orang tua. Tapi emang gitu kakak, kalau kita mau hidup kita tenang, hidup kita tuh lancar, dipermudah segala semuanya itu berbaktilah sama orang tua. Bukannya saya mau ceramah di sini ya, bukan. Mohon maaf saya juga mau jujur di sini kak ya, sebelum kalian salah paham. Jadi sebenarnya saya itu bukan minuman asli itu semua. Jadi ini pura-pura aja kak gitu. Ngerti? Jadi gini kak, sebenarnya saya ini lagi buat video gitu kak. Nah dari tadi itu ada kamera yang videoin kita dari tadi gitu. Nah itu di depan kak Abi, maaf ya itu. Nah itu kameranya, jadi saya ini pura-pura minum aja gitu kak. Buat mengetes orang-orang. Bukan, ini kupu bima intinya kak. Gitu. Tapi kan untuk mengingatkan aja gitu kan, berpas-pas orang tua gitu. Biar kita itu gak lupa sama orang tua. Dan juga biar kita itu juga gak lupa dalam sholawat gitu. Ya mungkin penampilan saya kayak gini gitu kan, tapi mohon maaf saya tuh gak ganggu orang, maksudnya karena kalau kita berani nyakitin wanita berarti sama aja kita itu berani nyakitin hati ibu kita sendiri gitu. Itu pesan dari orang tua saya gitu kan. Ya kalian ini orang mana sih kak, kalau boleh tahu? Asli dong, berarti merantau ke sini ya, jauh dari orang tua. Jauh banget dari orang tua. Makanya jangan siksa orang tua kita dalam kerinduan ya. Iya mas. Karena orang tua kita masih ada, kalau orang tua kita udah gak ada, gak ada yang peduli sama kita, itu gak ada. Ya, jangan lawan sama orang tua ya. Senakal-nakalnya kita di luar, tapi kalau udah dihadapan orang tua. Anggap aja kita paling orang paling bodoh di dunia, di sedunia ini pokoknya ya. Terima kasih mas, sudah bukan berdungin. Seharusnya saya juga nggak enak ini kak. Juga jangan lupa lah sesibuk apapun kita, jangan lupa juga baca Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah pedoman hidup kita sebagai umat Islam. Boleh nggak baca Al-Quran sedikit itu kak? Boleh ya, izin ya. Untuk saling mengingatkan saja, semoga yang membaca dan mendengarkan semoga sama-sama dapat pahala. Kita cari ridho-Nya Allah Subhanahu wa taala ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم
يساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن يا الله. Insyaallah sama belajar gitu. Masya apa tadi? Masya Allah. Tapi kamu itu terlalu masya Allah buat aku ya, Master. Jangan lah kayak gitu. Iya. Semoga kalian sehat selalu ya. Maaf saya udah mengganggu kalian di sini, udah bikin kalian nggak nyaman di sini. Iya. Kita belum kenal siapa namanya kak? Ismi. Ismi. Itu bahasa Arab Ismi gitu. Iya. Kakak siapa? Tahira. Siapa? Tahira. Saya nggak ditanya. Oh, iya. Oh, iya, siapa namanya? Nama masnya siapa? Abi. Abi? Iya. Dari pondok. Nggak pondok. Pernah sih dulu, cuma setahun doang. Ya kan sesuai lah sama suaranya, hafalan juga gitu. Berkah kan. Iya. Masih ingat nama saya siapa? Abi. Iya, apa Umi? Abi mana? Minta maaf saat kemarin semendua bikin kau hati terluka. Jangan kau marah kasatra mungkin ulang untuk. Jadi mau maaf kak, jadi video ini saya mau masukin ke channel YouTube saya gitu. Saya minta izin boleh apa enggak saya upload video ini ke YouTube gitu kak. Boleh mas. Boleh ya. Boleh. Enggak ada yang sebagai renungan untuk orang-orang juga. Banyak. Jadi nggak ada yang keberatan gitu, nggak ada yang nuntut apa-apa gitu. Nggak, ya, maksudnya nuntut jadi suami. Setelah masalah ini selesai. Terima kasih banyak kak ya. Maaf, udah mengganggu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.